Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata seorang pria menjadi pengantin sewaan bagi anak bos. Akhirnya begini. Belakangan ini muncul di berbagai pemberitaan kisah pernikahan unik beda usia dan sebagainya. Namun kali ini ada kisah nyata yang menarik. Pernah dituliskan Monster Tamela mengenai pengantin sewaan yang terjadi di Lampung. Adapun kisah nyata ini dimuat di Intisari edisi Juli 1979. Pada kisah itu disebutkan kala itu, secara ekonomis Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil komoditi ekspor kopi, karet, dan lada terbesar di negara kita. Ratusan juta dolar devisa ekspor dihasilkan dari daerah ini setiap tahun. Tapi bagi saya itu tidak penting. Lah, saya bukan eksportir atau birokrat pemerintah. Bagi saya, Lampung yang pernah saya mukimi selama belasan tahun itu punya kenang-kenangan sendiri yang luar biasa. Di Lampung pada tahun 60-an, saya masih dalam klasifikasi Joko Tingting, bekerja membantu orang tua sebagai perantara hasil bumi di Kecamatan Gedong Tataan, 22 km dari Tanjung Karang. Saat itu daerah Lampung belum jadi provinsi seperti sekarang, tapi masih nyelip di ketiak Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang. Nah, pada tahun-tahun itulah datang paman saya yang tinggal di Teluk Betung ke rumah saya. Sebab kalau perundingan soal harga hasil bumi, biasanya saya ikut serta. Pada malam kedua baru saya dipanggil dan masuk dalam konferensi meja bundar itu. Topiknya apa? Minta ampun, benar-benar eksklusif. Berkatalah paman saya kira-kira demikian, "Nak, ada pemerintah dari bos kita. Bos yang baik itu sangat memerlukan pertolongan dari kita. Persoalannya tadi malam telah paman rundingkan dengan ayah dan ibumu. Ini tinggal bagaimana keputusanmu sendiri." Mendengar itu saya terpaku heran. Dalam hati saya bertanya, bos itu minta tolong pada saya, mustahil. Lah, ayah saya sendiri mendapat pinjaman modal dari dia untuk membeli kopi dan karet di desa-desa. Tapi paman melanjutkan, hari Minggu yang akan datang bos akan mengawinkan salah seorang anak gadisnya. Kartu undangan telah dibagi dan beredar, termasuk undangan pada pejabat-pejabat dan relasi dagangannya yang sangat luas itu. Tapi pernikahan itu akhirnya dibatalkan oleh calon menantu bos yang tinggal di Jakarta. Alasannya kita tidak tahu, yang jelas pernikahan itu dibatalkan, padahal semua orang telah diundang. Lalu paman menyimpulkan bahwa yang diperlukan bos adalah calon menantu penggantinya untuk didudukan di kursi pengantin selama resepsi pernikahan berlangsung di restoran. Bila resepsi itu telah selesai, pengantin pria boleh pulang ke rumahnya sendiri. Jelasnya, jadi statement pengantin untuk sehari. Sialnya dalam rangka menolong bos itu, paman mencalonkan saya jadi pengantin pengganti. Mungkin dengan pertimbangan bahwa bos telah banyak membantu keluarga saya dan juga keluarga paman di sektor permodalan. Lalu sebagai balas budi saya ditokohkan jadi pengantin pria sehari. Ayah dan ibu tampaknya setuju saja. Ayah malah berkata demikian, "Alah, terima sajalah, Nak. Apa sih ruginya menolong orang jadi pengantin pengantinan barang sehari? Apalagi untuk kebaikan bos yang banyak menolong keluarga kita." Akhirnya saya mengangguk setuju. Kemudian hari Minggu yang dimaksud itu tiba juga.
Pagi-pagi sebuah Mercy menjemput saya terus dilarikan ke sebuah hotel di Teluk Betung. Saya langsung di make up ala pengantin masa kini, pakai jas dan dasi segala. Padahal ketika itu pakai jas maupun dasi, saya belum pernah, maklum orang desa. Saya tertipu ketika duduk di kursi pengantin. Tamu dan undangan berlimpah, saya sempat melihat hadir bupati dan beberapa camat setempat. Sementara di samping saya, pengantin wanita yang molek itu melupuk matanya berkaca-kaca. Ketika resepsi usai, saya dan gadis pengantin itu berdiri di muka pintu untuk menerima ucapan selamat menempuh hidup baru. Sambil menerima jabat tangan setiap tamu, hati saya gemuruh tak karuan mengalami kenyataan ini. Lah, saya jadi pengantin yang statman. Padahal sebentar lagi pengantin wanitanya bukan apa-apa lagi bagi saya. Bos akan menerbangkan anak gadisnya ke luar negeri untuk menghilangkan bencana tidak jadi menikah. Tapi yang masih bisa dikatakan beruntung, tak seorang pun tamu yang diundang bos itu kenal siapa saya. Maklum, yang diundang orang kota, sementara saya sendiri orang desa dari kecamatan Gedong Tataan. Jadi amanlah. Esoknya datang ke rumah saya utusan bos, yang datang bukan siapa-siapa. Lagi-lagi paman saya sendiri yang pernah mencomblangi pernikahan fiktif ini. Paman menghadiahi saya sebuah sepeda Hercules baru dan pantalon yang kemarin saya pakai jadi pengantin. Enak saja paman berkata, "Nih hadiahmu dari bos, lumayan loh." Tidak saya ketahui lagi bagaimana nasib anak gadis bos yang pernah menikah dengan saya itu. Sebab tahun berikutnya saya meneruskan studi ke Surabaya. Sekarang anak saya sudah 3, tapi anak-anak saya bukan cucu bos. Istri saya gadis Surabaya tulen. Kalau saya hitung-hitung, saya sebenarnya pernah menikah 2 kali. Sekali sebagai pengantin yang statement, yang kedua jadi pengantin sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.